Goreng-goreng, masak-masak. Sesaat lagi Anda saksikan Kurma yang dipersembahkan oleh Goreng-goreng, masak-masak, tumis-tumis Bimoli. Ada Kayla. Gue lagi buat makanan dari mainan lilin. Nah, Mimi bisa bikin yang aslinya loh. Mau gak? Aku mau. Kita ke dapur aja sekarang yuk. Ayo. Kita mau bikin apa? Chicken popcorn. Ini bahan utamanya ada ayam, terus ada merica, ada garam, jeruk nipis, ada madu. Nah, ini untuk sausnya nanti. Ada ini untuk bahan buat adonan salutnya. Ini ada air, air, ada tepung maizena, baking powder, tepung terigu, ada putih telur, ada kaldu ayam. Ini juga ada mayones, sambal, ada wijen, ada paprika, dan juga parsley untuk garnisnya nanti. Dan yang paling penting adalah minyak Bimoli. Kita marinate dulu daging ayamnya ya. Kita kasih merica sedikit, garam sedikit. Udah cukup. Lalu kita tunggu, kita mau bikin adonan salutnya. Nih, pertama kita masukkan. Aku yang masukin ya. Iya, terus ini tepung maizena. Oke, lalu kita masukin baking powder. Masukin air. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu kita masukkan putih telur. Lalu kita berikan kaldu ayam. Nah, sekarang saatnya kita masukin potongan daging ayamnya. Kita aduk sampai rata. Baru kita goreng. Goreng. Seperti biasa pakai apa? Bimoli. Ini dia. Minyak keluarga kita, Bimoli. Goreng-goreng, masak-masak, tumis-tumis, Bimoli. Oke, sekarang kita hidupin. Nah, saatnya kita menggoreng. Iya. Tuh, kan? Nah, ibu-ibu, Bimoli ini dibuat dari kelapa sawit Golden Grade yang memang ditanam di kebun sendiri. Sehingga bisa menghasilkan minyak dengan kilauan keemasan yang dapat membangkitkan kelezatan masakan dan juga menjaga nutrisi. Nih, karena panasnya ini stabil, jadi minyaknya ini tidak mudah susut nih ibu-ibu. Jadi kita bisa menggoreng lebih banyak. Sekarang saatnya kita angkat ya, Dek. Nih, biar semakin menarik lagi, kita hias ya, Dek ya. Oke, bagus. Berarti udah jadi. Nah, makanan ini semakin lezat karena momen emas dari Bimoli. Bimoli, kilaunya hidupkan semangat. Goreng-goreng, masak-masak, tumis-tumis Bimoli. Goreng-goreng, masak-masak, telah Anda saksikan Kurma Bimoli yang dipersembahkan oleh Bimoli. Makan-makan bareng-bareng enak-enak Bimoli.